sebelum kalian semua nonton video yang ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notification, oke? Okay? Mau komen? Boleh, yuk komen. Share juga kalau perlu ya. Assalamualaikum. Kiopo toh bu? Kiopo rame-rame, ini rumah saya loh bu. Bukan gimana, ini saya bawa sertifikatnya, saya mau lihat dulu, saya mau ngecek dulu ya bu ya. Sudah bilang dari tadi. Tadi siang kan kita sudah bertemu toh? Rumah nenek sendiri. Saya mau cek. Mbak, jangan main cek-cek gitu dong. Ini kan rumahnya nenek. Ki. Apa nih? Yeah. Oh iya. Kenalkan. Saya ibu. Mbak, ini rumahnya nenek loh, Mbak. Yeah, rumah nenek sendiri. Ini Mbak yang tadi ya? Yang jadi pemulung. Iya, betul. Nah, sampean ngapain di sini? Ya tadi saya habis nolongin nenek, kasih sembako, kasih beras, terus sekarang Mbak kesini marah-marah toh. Bukan marah-marah toh, saya kaget ini rumah saya, tanah saya, lawang kok banyak orang, banyak kamera ini. Nenek, jauh. Rumah nenek. Loh, nenek. Nenek manggil-manggil orang sini ya, Nek. Gara-gara tadi saya bilang kalau sertifikatnya ini punya saya juga punya ibu itu jangan-jangan palsu, ayo. Pak, waktu itu sempat gadein tanah toh. Sertifikat tanah pernah digadein kan sama siapa ini orang sini? Pernah toh? Nenek ini kok jadi bohong? Tadi nenek sudah bilang, sudah ngaku katanya memang pernah sertifikatnya itu digadaikan sama bapak. Ya toh, waktu pas digadein itu dijual sama keluarga saya. Lah, uang sertifikatnya itu dijual. Nah, makanya kalau nenek enggak tahu, saya ceritakan. Oh, ini anaknya? Enggak pernah gadein rumah. Pernah, waktu itu bapak tuh pernah ya. Terus kurang bayar katanya. Lah, wong nenek sendiri yang ngomong kok. Nah, waktu digadein sertifikatnya itu dijual ke keluarga saya. Saya makanya mau ngecek lagi ke sini, saya mau lihat dulu. Mbak, jangan sembarangan gitu dong, Mbak. Mbak, ini rumahnya nenek loh, Mbak. Saya ini punya surat dari pengadilan. Kamu jangan pegang-pegang saya. Ayo, gak saya ini perempuan. Bapak saya nggak pernah menggadein rumah. Kamu tahu nggak waktu bapak kamu lagi kesulitan? Tahu. Tahu. Ibu kamu aja pernah sendiri tadi pagi nih, tadi siang, ya. Ibu kamu cerita sama saya, iya, pernah digadein. Loh, kok ibu bohong? Wah, ibu bohong. Ini loh, piye toh? Kamu diamannya apa gimana? Gadein rumah. Coba tanya bapaknya dulu, ini tanya bapaknya dulu. Tadi kan saya sudah tanya, kata bapaknya iya terus enggak. Ngomongnya enggak jelas ini loh. Jadi pernah ngegadein apa enggak? Pernah, ayo. Bapak tadi bilang kan waktu awal, ayo bapak bilang, sekarang bilangnya enggak. Ini gimana sih? Ini saya enggak suka sama keluarga ini nih ya. Nanti almarhum bapak saya marah loh begini caranya, keluarga besar saya. Enggak pernah ngegadein, enggak pernah. Tadi bapak bilangnya, wah ini gimana sih bapak tadi bilangnya pernah, ibu pun juga bilang pernah. Ya ampun, saya ini rasa dibohongi begini loh. Jadi bapak pernah gadein rumah atau aduh. Aduh, saya nggak suka deh begini. Tapi mbaknya pernah. Ya nggak pernah gimana toh. Sudah, jangan ribut-ribut. Saya benci kalau ada orang tuh bohong-bohong sama saya. Gak jelas bohongnya. Mendingan saya kasih tahu nih, kalau tidak percaya, nih baca nih sertifikatnya. Baca. Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Ayo, baca. Buka. Selamat rumah Anda akan kami bedah. Tim siap? Tunggu apa-apa dari saya, hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, tarik. Tarik.
bapak udah di rubuhkan ya pak. Ibu, sudah banyak kenangan pastinya yang ada di rumah ini. Tapi mudah-mudahan rumah yang baru nanti akan lebih berkah buat bapak. Ya, baik pemirsa, saatnya saya akan mengajak Ibu Warti, Pak Pani, Gofur dan juga Irsan untuk berjalan-jalan. Dan tentunya Zia akan menemani saya ya. Siapa yang mau duluan bareng adek? Ayo. Kamu? Iya. Aku ditabrak sama nenek. Asal dirawat sih ya, kuat sama juga. Yang udah-udah dulu kenapa? Rawatannya? Ya kalau ada yang bocor dibenerin. Oh. Kalau catnya mungkin ada yang ngelupas di luar ya kita cat lagi. Nih, ini kamu tuangin dulu. Ya. Banyak, sedikit. Ini aja, jatuhin. Ntar jatuh ke sana bergulirnya. Oh. Kalau masih baru gini, memang suka rada. Colek-colekan nyata ini. Memang ini masuk titik. Main colek-colekan nyata. Memang masuk titik. Ini dirata dulu. Oh. Soalnya, kan nggak enak kalau nggak rata. Ini, temboknya ini. Tes. Nah, jangan terlalu neken. Set atas bawah. Nah, pede aja kayak udah pernah bisa gitu loh. Oh iya, kitanya udah jago. Nah. Balik lagi yang ini, geser lagi. Alhamdulillah rumah Ibu Warsi dan juga Pak Pani sudah selesai kami bedah. Insya Allah akan menjadi berkah semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan buka tirainya dan bantu saya dengan doa. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita hitung bersama-sama. 3
adalah tempat tidur ibu dan bapak yang baru. Bapak kan menderita asma ya pak. Bapak butuh sirkulasi udara dan juga matahari setiap pagi. Jadi bapak ya membuatkan jendela supaya sirkulasi udara dan juga matahari bisa masuk ke dalam kamar. Terutama pada saat bapak mungkin hari itu lagi sakit banget tidak bisa keluar, tapi matahari pagi masih tetap masuk ke dalam kamar ya pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Irsan banggain orang tua Irsan dengan prestasi Irsan. Kalau Irsan belum bekerja, berarti Irsan harus sekolah dengan lebih rajin lagi. Raih ranking-ranking lagi ya nak ya. Buat kakak Gofur yang selama ini bantu bapak sama mama ya, bangga sama nilai-nilai Irsan ya. Visi selain buat hiburan, tapi juga ada pendidikan di balik sana. Ya, Irsan Gofur. Ya, nonton TV bukan berarti hanya bersenang-senang, tapi ambil positifnya dan buang negatifnya. Saya paling suka bercerita sama ibu dan juga bapak almarhum saya di meja makan, kita sambil makan bareng. Cerita-cerita yang luar biasa, bercanda, semua bisa kita lakukan sambil makan. Rasa akan hangat banget ya. Mudah-mudahan dengan adanya meja makan ini, keluarga ini akan semakin kuat. Ada kompor gas sekarang ya untuk memasak. Jualan ibu timus ya bu ya? Timus dan getuk. Semua kan butuh dimasak ya, apalagi kelapanya. Kalau masaknya benar, kelapanya nggak cepat basi. Iya pak. Ya, insya Allah nanti ibu jualannya akan semakin enak. Langganannya semakin banyak. Bu, buat kebutuhan ibu, saya yakin Gofur pasti pengen ngebantu ibu ya. Pengen ngebantu bapak. Mungkin Gofur bisa nanti bikin es dijual ya Gofur ya. Alhamdulillah cukup. Sudah ada tas sekolah ya. Sini satu lagi. Nanti jatuh. Kalau jatuh, pensilnya patah. Iya, alhamdulillah. Masukin ke dalam tas, Nak. Alhamdulillah, pemirsa. Semuanya senang melihat rumah baru yang penuh berkah, kokoh, dan juga sehat. Baik, masih ada satu lagi sebentar. Ada modal usaha untuk ibu dan juga mungkin insya Allah Gofur sebesar 500 ribu. Kalau memang Gofur tidak bisa bekerja lagi di perusahaan-perusahaan, minimal Gofur sudah mempunyai dan memiliki ya modal usaha. Insya Allah usahanya berkah nak, ya. Dan kemarin juga sudah diberikan kambing, sembako dari Pantang Ngemis. Insya Allah itu semua akan menjadi berkah. Oke, buat kamu semua tenang aja. Pokoknya masih banyak episode bedah rumah yang luar biasa. Tapi jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga komen ya.